siswa dari SMA Negeri 2 Bowo kembali menorehkan prestasi di bidang akademik. Lomba apa ini yang diikuti? Kemarin ada lomba, lomba kreativitas matematika Sebutong Raya yang diadakan oleh Universitas Dayat Nuhisanuddin, Unidayan. Kebetulan yang masuk final itu SMA 2, SMA 1, dan SMA 3. Setelah di final, SMA Negeri 2 Bau-Bau memperoleh juara 1. Siswanya itu atas nama Agung Priyatno Nur, Melin Safitri, dengan Arun Reski Perdana. Tiga-tiganya kan lomba kreativitas, 3 orang satu kelompok. Kemudian yang kedua, ada lomba panahan yang diselenggarakan juga oleh komunitas yang ada di Uridayan. Kami juga memperoleh medali emas atas nama Aziz. Itu Aziz itu baru kelas 10 SMA Negeri 2 Bau-Bau. Rekornya mereka yang untuk matematika, Aron Prayatni Nur. Aron itu sudah pernah juara matematika se-Sulawesi Tenggara, juara Olimpiade tahun lalu. Kemudian Melin sudah pernah juara matematika di Universitas di Malang, di Brawijaya. Kemudian Agung ini, dia pernah juara Olimpiade Astronomi tingkat Sulawesi Tenggara. Jadi baru pertama kali ikut matematika. Kalau yang dua memang track record-nya memang matematika, dari kelas 10, kelas 11, sampai kelas 12 ini memang dia tekuni mereka matematika. Kalau Agung, yang dia tekuni astronomi. Tapi dia bisa juga matematika. Memang kalau di SMA 2 ini ada beberapa komunitas. Salah satunya itu komunitas matematika. Memang ada kelompoknya mereka matematika yang dibina khusus oleh 3 orang guru, 3 guru yang selalu saya siapkan. Itu 2 kali seminggu. Ya, karena saya sendiri juga mantan guru matematika, jadi sekali-sekali bisa membimbing mereka. Pada dasarnya di SMA 2 ini sudah berbagai macam komunitas. Ada komunitas olimpiade, komunitas seni, komunitas olahraga. Jadi kalau ada lomba, kita tinggal memanggil mereka untuk ikut lomba tersebut. Jadi kita tidak pusing lagi mencari bimbing, karena sudah tersedia.